dalam acara 3 hari ini, pertemuan nasional Kongres Kerahiman Ilahi yang ketiga, di mana diselenggarakan setiap 3 tahun sekali di seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Tujuan dari Kongres ini adalah mendalami kerahiman ilahi, menyatukan visi dan misi, dan berbuat belas kasih, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya bersama seluruh umat Katolik dengan gembira menyambut kedatangan Anda sekalian. Honda baru, warna pun baru sekali dipakai ke desa. Anda baru, saya pun baru inilah kita bertemu muka. Masih punya banyak teman dalam hal ini, mari kita mohon ampun dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Oh,